Panitia Pelaksana Upacara Renungan Suci Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara melaksanakan survei lokasi sekaligus gotong royong dalam rangka menyambut Upacara Renungan Suci Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang digelar di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Desa Kolam Kecamatan Percut Setuan Deli Serdang Sumatera Utara. Gotong royong ini menindaklanjut hasil rapat perdana yang dilaksanakan di Tanjung Merawa di rumah Ketua Panitia Haji Syahbudin. Segala persiapan yang dilakukan panitia pelaksana upacara renungan suci Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara bersama MPC Pemuda Pancasila Deli Serdang dan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Percut Setuan dengan melaksanakan gotong royong bersama untuk menyambut kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya memperingati peristiwa Gerakan 30 SPKI. Terlihat para kader Pemuda Pancasila sedang membersihkan lapangan Tugu Ampera Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan mengecat tembok dengan loreng ciri khas dari Pemuda Pancasila. Pembersihan Tugu Ampera ini merupakan bentuk penghormatan dan kepedulian terhadap kader Pemuda Pancasila yang telah gugur di masa PKI dalam penumpasan Gerakan 30 SPKI yang ada saat itu gugur tepat di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini. Panitia Pelaksana Upacara Renungan Suci Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila mengatakan, menindaklanjuti hasil rapat, maka seluruh panitia hadir di sini untuk melaksanakan gotong royong sekaligus mensurvei lokasi yang nantinya akan dilaksanakan upacara renungan suci dalam rangka Gerakan 30 SPKI se-Sumatera Utara. Kegiatan ini hari di Tugu Ampera. Dari hasil rapat di Kecamatan Tanjung Merawa, ya tindak lanjutnya ke sini bergotong royong seluruh panitia yang hadir di sini. Kami panitia kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pemuda Pancasila Sumatera Utara tahun 2020 menindaklanjuti hasil rapat persiapan panitia kegiatan di Tanjung Merawa kemarin, maka hari ini tepatnya di Tugu Ampera Pemuda Pancasila Kampung Kolam kami hadir bersama-sama semua panitia Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan juga panitia lokal Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Deli Serdang. Bersama-sama hari ini membersihkan lokasi kegiatan, menyurvei persiapan peralatan dan perlengkapan serta konsep kegiatan. Dan berharap selanjutnya akan dimudahkan, dilancarkan dan kegiatan ini akan sukses. Setelah selesai melaksanakan kegiatan gotong royong bersama, seluruh panitia melaksanakan makan bersama demi memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi antar sesama kader Pemuda Pancasila dan dilanjut dengan menyusun persiapan-persiapan selanjutnya. Sekali layar terkembang, suri kita berkembang. Pancasila! Hari! Pancasila! Hari! Pancasila! Hari! Dari Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Sahputra, Medan Kutipi, mengabarkan. Thank you.